Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Mas Bro. Pada kesempatan kali ini Kang Mas Bro mau sedikit berbagi informasi kepada teman-teman semuanya untuk harga Honda Vario 150. Di mana harga dari Honda Vario 150 ini untuk varian terbaru dan varian yang masih model lama ya teman-teman. Yang kemarin baru saja dipublikasikan oleh AHM yaitu Astra Honda Motor melalui websitenya www.astrahondamotor.com teman-teman. Di situ sudah diupdate tentang varian terbarunya. Nah, pada kesempatan kali ini ternyata bukan hanya Vario 150 saja yang sudah diupdate variannya, namun Honda Vario 125 yang di bawah Honda Vario 150 ini juga sudah diupdate secara varian warnanya. Untuk teman-teman yang belum melihat videonya atau belum melihat varian warnanya untuk Honda Vario 125, bisa teman-teman cek videonya ada di deskripsi teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau beli, silahkan simak video ini. Langsung saja teman-teman, untuk Honda Vario 150 ini bisa menempuh jarak 46,9 km per liternya. Nah, meski jauh lebih irit di Honda Vario 125 nya, tapi ini lumayan bagus karena dengan cc nya itu 150 cc. Untuk pilihan warnanya ada sporty black red, kemudian ada sporty white red. Ini pilihan warna Honda Vario 150 terbaru di 2020 yang mana menggunakan striping teman-teman. Kemudian warnanya juga dikombinasikan sama ada warna hitam, yaitu ada hitam ini diperbarui pada bagian velgnya berwarna gold, sama di bagian emblem belakang juga berwarna gold. Untuk harganya teman-teman bisa lihat di sini, untuk pilihan yang sporty black red dan sporty white red OTR Jakarta itu Rp24.300.000, dan untuk OTR Jawa Tengah Rp24.940.000. Kemudian untuk pilihan warna eksklusif matte black ini sama teman-teman, yaitu Rp24.300.000 untuk Jakarta dan Rp24.940.000 untuk OTR Jawa Tengah. Ya, di sini bisa teman-teman lihat sangat mewah sekali tampilannya yang warna hitam ini karena ada velg gold seperti ini. Yang selanjutnya di sini ada Honda Vario 150 warna silver. Di sini emblemnya juga warnanya berbeda dari sebelumnya, yaitu menggunakan warna merah. Kemudian warna merah ini masih tetap sama seperti yang dulu, merah drop atau matte red ya teman-teman. Kemudian yang satu lagi ada Honda Vario 150 warna matte brown. Untuk OTR di Jakarta di sini Rp24.150.000, dan untuk OTR di Jawa Tengah Rp24.790.000. Itu ya teman-teman harga yang terbaru Honda Vario 150 2020. Jadi ada dua pilihan harga teman-teman. Yang berbeda itu bagian sporty black red dan sporty white red, kemudian hitam eksklusif. Kemudian di sini yang model lama ini masih harganya sama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.